Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak No. Hari ni Kak No nak masak kuih, kuih tradisional, iaitu badak berendam, sejenis kuih manisan lah. Dia macam onde-onde tapi dalamnya ada inti kelapa. Selalunya lah orang guna inti kelapa, tapi yang Kak No punya, Kak No letak inti kacang, iaitu inti yang kacang, sama ada kacang merah, kacang daripada kacang hijau ataupun, tapi yang Kak No guna ni adalah kacang dal yang Kak No dah masakkan intinya, sebab Kak No nak buat kuih angku. Kalau kawan-kawan nak tahu kuih angku, ada di dalam video Kak No. Nanti Kak No letak di subscribe kalau nak tahu macam mana kuih angkunya dan cara buat intinya. Nanti Kak No sertakan juga kat situ linknya. Mari kita lihat bahan dan cara masaknya. Okey, ini bahan-bahan untuk kita buat kuih badak berendam. Ini tepung pulut. Tepung pulut ni Kak No buat setengah paket aja. Sikit je Kak No letak setengah paket. Ini untuk kuihnya. Ya, ini tepung jagung nanti untuk kita letakkan pada kuah, untuk pekatkan kuah. Boleh juga guna tepung ubi ataupun tepung gandum, tapi Kak No guna tepung jagung lah. Dua pewarna, merah dengan hijau, kita guna sikit nanti untuk bagi cantik kuih kita. Santan kelapa yang santan pekat. Ni nanti Kak No nak tambahkan air juga sebab dia pekat sangat. Dua sudu gula pasir. Kak nak gula-gula perang boleh juga, sebab ini sebab kuihnya kan warna dah berwarna. Jadi Kak No gunakan gula putih lah supaya nanti nampak lagi warnanya, daripada nanti kalau gula-gula merah nanti kuihnya tak nampak sangat kan. Daun pandan. Dan ini inti kacang dal yang Kak No dah buat. Yang dah Kak No buat. Jadi ni Kak No dah ganti-gantikan mulut macam ni. Kalau kawan-kawan nak tahu macam mana cara nak buat inti ni, ada Kak No sertakan linknya kat bawah. Inti cara buat kuih angku. Ini sebab dia inti kuih angku. Kuih angku ni kuih tradisional orang Cina. Kawan-kawan boleh tengok nanti link video juga Kak No sertakan juga kat situ, mana kawan yang belum tengok. Okey, ini je bahannya. Senang. Jadi kita mula uli adunan kita ya. Okey, kita mula uli adunan kita. Kita letak air. Jadi sikit-sikit ya. Kak No dah tusuk tangan. Sebab kalau kuih tradisional ni jarang orang guna pakai senduk atau sudu lah. Tak pakai tangan tu lebih, sebab kita rasa dia punya tahap adunan tu kan. Jadi jangan banyak. Ni Kak No buat sikit je. Sebab makanan manis ni kurang digemari oleh keluarga Kak No lah. Jadi kita buat sikit je untuk minum petang. Okay, kita adun ni. Kuih ni memang terkenal lah, kalau di Pantai Timur lebih banyak yang buat badak berendam ni. Okay. Jadi macam kuih onde-onde caranya. Tapi sedikit berbeza bila dia ada kuah. Kalau onde-onde dia ada kelapa je kan. Okay, kita uli ni. Okay, ni dah siap adunan kita. Dah bersih pinggannya, maknanya adunan kita cantik lah. Ni kita bagikan dua supaya kita nak buat warna hijau dengan warna merah kan. Jadi ni Kak No asingkan satu. Kak No ambil yang satu pinggan lagi. Kak No letak pewarna-warna merah dulu ya. Kita letak sikit je. Tak perlu banyak. Kita uli sampai merata ya. Rasanya kawan-kawan pun tahu kan. Inilah perjuangan Kak No untuk mendapatkan jam tayang. Kena kerap buat video. Seminggu mungkin Kak No cuti sehari je. Kadang-kadang sepenat mana pun Kak No akan usahakan juga ada video. Sebab itulah perjuangan kita selagi belum ada iklan di video kita kan. Doakan Kak No ya kawan-kawan. Okey, ni dah siap warna pink kita. Sekarang warna merah kita. Ini kita nak buat warna hijau pula. Tapi Kak No insyaAllah Kak No takkan putus asa. Sebab putus asa tu tak ada dalam kamus diri Kak No. Takkan ada. Sesusah mana pun Kak No akan terus putus asa. Okay, ni Kak No uli yang hijau pula. Sama sampai semua merata. Pada kawan-kawan Kak No yang lain masih lagi
Berjuang, teruslah berjuang, jangan putus asa, jangan rasa susah hati. Sesusah apapun dah dijanjikan setiap orang yang berusaha, hasil itu tidak pernah mengkhianati kita, ya. Teruslah berjuang, jangan putus asa. Okey, ni dah siap warna hijau kita. Mari kita mula menguli, ya. Okey, kita mula menguli kuih kita. Kita ambil ni, macam kita buat kuih apa? Kuih. Allah, lupa pula kuihnya. Buah Melaka ataupun undi-undi, macam tu juga kita buat kuih badak berendam ni. Yang Kak Noh buat ni tak besar, kecil je, sedang-sedang je. Kira satu suapan macam tu lah. Kita buat lagi sampai habis. Sementara tu Kak Noh dah masakkan airnya. Sementara sebab kita dah tak adalah kita tertunggu-tunggu, kan. Jadi kita terus masukkan aja. Kita buat ni sampai habis, ya. Okey, ni warna merah kita dah siap. Sekarang kita mula dengan warna hijau pula. Buat yang sama prosesnya, ya. Okey kawan-kawan, jangan jemur tengok video Kak Noh, ya. Kak Noh harap niat baik Kak Noh untuk jadi yang untuk buat video di YouTube ni tercapai. Niat Kak Noh tak ada besar sebenarnya, cuma sekadar ingin memperbaiki apa yang ada. Bukan tak mensyukuri apa yang ada, tapi memperbaiki kehidupan yang lebih baik, yang menjadi inspirasi pada ibu-ibu yang lain. Walaupun duduk rumah, kita masih boleh buat sesuatu yang untuk keluarga kita. Itu saja. Okey, kita tunggu ni sampai habis, ya. Okey, ini Kak Noh dah mula masak ni. Airnya dah panas. Nanti kita masak ni sampai timbul, ya. Macam kita buat onde-onde tu, masak sehingga timbul. Ni airnya Kak Noh letak air pandan, supaya daun pandan supaya wangi. Kita masak ni sampai timbul, ya. Ni warna hijau kita. Jadi dia cantik, kan. Okey, kita tunggu dia sampai dah timbul, nanti dah masak kita masak kuahnya, ya. Okey, kita sekarang ni kita nak masak, sementara kita tunggu kuih dia tu, kita nak masak kuah dia pula. Ni kuah dia. Kak Noh letakkan air dulu. Jangan pasang api dulu, ya. Sebab kita nak tambahkan santan kita. Senang je. Kita letak daun pandan dan gula kita. Gula ni terserah, ya. Kak Noh tak nak manis sangat. Kak Noh bagi, nak bagi rasa je. Dan kita juga letak sedikit garam untuk menaikkan lemak pada kuah kita tu, ya. Kuah kuih kita tu. Okey. Sedikit. Dan kita letak 2 sudu tepung jagung, ya. Kita nak bagi pekat kuah dia, ya. Okey, kita kacau. Sebelum kita nyalakan api, kita kacau dulu bagi semua ni merata supaya dia tak bergentil lah. Okey. Dah merata semua, baru kita pasangkan api. Dan gula kita tu larut, ya. Sementara gula tu juga larut. Nanti kan tak larut kan tak anu pula, ya. Kita takut tepung tu bergentil aja. Okey. Kuih ni senang aja. Okey, sekarang kita nyalakan api. Kita masak ni sampai kuah dia pekat, ya. Macam ni je caranya. Kita masak dia sampai kuah dia pekat. Okey, ni kuah kita dah siap ni. Kuah kita dah siap, ya. Dia pekat macam ni. Kacau selalu, ya. Takut nanti dia bergentil. Ni.
Nampak cantik kan? Okey, kita tengok kuah kuih kita dulu. Okey, kuih kita pun dah masak. Jadi kita masukkan terus dekat sebelah je. Ya, dah masak ya sebab dah timbul. Kita masukkan dekat kuah dia. Ni kuih yang senang. Okey. Dah, nanti kita mula hidang ya. Ni ya kawan-kawan, dah siap badak berendam kita, dah siap dah dekat kuah dah. Ni dia. Di kuah dia macam ni ya, pekat gini. Ni Kak Noh hidang ya. Ni Kak Noh hidang, Kak Noh cedukkan. Dia boleh buat minum petang. Bulat-bulat comel je. Ni dia. Gini kuih kita badak berendam. Inilah dia kawan-kawan, kuih badak berendam kita dah siap, masih panas dan berasa asap lagi. Mana kawan yang nak cuba inti kacang ni, Kak Noh sertakan linknya di deskripsi. Kawan boleh klik kat situ tentang kuih angku tu pun, sebab Kak Noh guna ni adalah inti kuih angku. Itu kuih inti kacang kan. Dia Kak Noh sertakan linknya kat bawah. Kawan-kawan boleh cuba kuih yang senang dan mudah. Minta maaf banyak-banyak atas apa juga kekurangan pada video Kak Noh. Sesungguhnya Kak Noh hanyalah manusia biasa yang tidak akan sepi melakukan kesilapan. Dan telur, jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Dan terus sokong Kak Noh. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.